Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Kembali lagi dengan channel Mas Guru. Pada kesempatan ini saya akan unboxing ya. Ini paket ganteng dari Tiger. Jadi di sini kita tahu lampu Tiger itu seperti ini ya. Lampu PC terutama itu ukurannya 5,75 in. Nah, jadi kalau sobat mau mengupgrade tampilannya jadi makin ganteng, maka dibelikan ini. Apakah ini? Misalnya kita buka ya. Ini adalah D-Maker sudah. Dus hitam tanpa merek ya. Entah ini kemarin saya pesennya itu merek IDM, tapi ini yang datang kok seperti ini. Coba kita cek dulu. Ini setelah kita unboxing, coba kita tes nyalanya ya. Jadi sobat kalau beli tes dulu bisa apa tidak. Nah, cara ngetesnya seperti ini. Kita buka dulu. Oke, inilah D-Maker-nya sobat. Unboxing. Nah, jadi di sini bisa diperhatikan. Di sini ada berapa LED ya? Gak mendekat. Bisa kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ini 16 LED. Nah, untuk lampu kota itu di atas dan di samping sini. Ini warnanya biru ya, untuk pesanan saya, tapi nanti kita tes. Kemudian ini lampu utama yang ada 4 biji. Kemudian lampu dimnya di bawah 3 ini. Dan lampu sennya pun bisa ada nih, kanan kiri juga bisa. Jadi kanan kiri ini selain berperan sebagai lampu kota juga berperan sebagai sein. Jadi seperti itu. Ini dot sae 5,75 in. Jangan salah beli ya. Jadi kalau Tiger PC itu 5,75 in. Kalau Tiger yang barong itu 7 in. Jadi seperti itu. Nanti untuk cara pemasangannya di lampu ini nanti perhatikan video Mas Guru ya. Silakan ditunggu saja, nanti saya akan memberikan review cara pasang ini di sini. Nanti kita gerinda. Kenapa kita harus masang sendiri? Karena kalau sobat beli jadi yang sudah terpasang di lampunya, ini D-Maker sudah terpasang, itu nanti harganya akan jauh mahal ya. Jauh lebih mahal daripada masang sendiri. Padahal masang sendiri itu mudah. Nanti kita praktekkan. Nah, sekarang saatnya kita tes ya nyalanya. Nah, di sini ada beberapa kabel. Oke, sekarang kita tes nyalanya, kita hubungkan dengan aki. Oke, pause dulu. Oke sobat, jadi sekarang kita saatnya tes ya. Di sini ada beberapa kabel, ada 6 kabel. Untuk kabel negatif, nah itu ini ya, kaki yang ini biasanya, yang kanan ya, yang paling tepi. Kalau kita bentuk seperti ini, nah ini negatif. Jadi negatif aki, untuk mengetes kita masukkan saja di sini. Karena groundnya atau negatifnya itu cuma satu ya. Jadi di D-Maker itu cuma satu. Nah, kemudian positifnya tinggal kita tes saja untuk mengecek apakah lampu itu normal atau tidak dan apakah ada yang tidak nyala. Sekarang kita tes yang utama dulu. Ternyata nggak nyala. Kita mungkin oh ya nih. Jadi ini untuk yang di tengah ini, nah ini adalah lampu utama ya. Lampu utama untuk lampu ke bawah atau standarnya. Nah, kemudian berarti untuk yang ini lampu dim. Nah, lampu dim itu bagian bawah. Oke. Jadi kalau kita ngedim, nah seperti ini. Jadi kalau dim itu kan ini dan ini nyala semua. Jadi seperti itu. Tadi lampu utama yang ini, kemudian kalau kita ngedim, dua-duanya nyala. Oke, sekarang kita cek lampu kota dan lampu sein. Nah ini. Nah, oke, berarti yang ini lampu kota. Karena saya milih lampu kotanya yang warna biru. Jadi seperti ini. Kemudian lampu sein, ini sein kiri. Kemudian ini kabel sein kanan. Jadi sudah diketahui ya. Ini cara ceknya. Jadi di sini sudah diketahui masing-masing kabelnya.
Jadi tinggal memasang di batoknya, jadi mudah sekali. Jadi ini nyala semua ya, lampu utama, lampu dim, kemudian lampu kota, sen kanan, sen kiri, sen kanan, nyala semua. Sekarang seperti ini untuk mengecek apakah demaker itu normal atau tidak. Nah, ingat untuk Tiger Barong itu ukuran lampunya adalah 7 in, sementara untuk Tiger PC itu adalah 5,75 in. Oke, mungkin cukup sekian ya review dari demaker merek IDM ya sobat. Nah, jadi merek IDM ukuran 5,75 in. Nah, kalau sobat mau pasang, nanti silahkan tunggu video selanjutnya untuk pemasangan di batok dari lampu Tiger PC. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jus gandos.